mitos malam Jumat Kliwon yang sering dianggap keramat. Mitos merupakan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Memang, mitos seringkali tak masuk akal dan logika. Namun, meski susah untuk dibuktikan, tentu masih ada saja orang yang mematuhi dan mempercayainya. Di Indonesia sendiri, mitos sangat banyak ditemukan. Bahkan tak sedikit warga Indonesia yang masih menjalankannya. Mitos-mitos yang berkembang pun unik dan beragam, serta membuat orang terheran-heran. Salah satu mitos yang dipercaya sebagian besar masyarakat adalah mitos tentang malam Jumat Kliwon. Bagi masyarakat Jawa, tiap hari memiliki makna, termasuk Jumat Kliwon. Jumat adalah hari ke-6 dalam penanggalan modern, sedangkan Kliwon merupakan hari ke-4 pada penanggalan Jawa. Hari Jumat yang jatuh bertepatan dengan penanggalan Kliwon dipercaya memiliki unsur magis. Hal ini memang sudah dipercaya secara turun-temurun sejak zaman dulu. Malam Jumat Kliwon dipercaya sebagai malam yang memiliki kesan angker. Bahkan sebagian orang tua terkadang melarang anak-anaknya untuk keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Mereka percaya ada hal-hal menyeramkan yang terjadi saat malam itu. Banyak perspektif masyarakat menanggapi misteriusnya malam Jumat Kliwon. Mulai dari lahirnya mitos seputar alam gaib sampai adanya larangan tertentu. Sebagian masyarakat Jawa cukup takut dengan Jumat Kliwon. Pasalnya, di beberapa daerah, masyarakat menghentikan seluruh aktivitasnya di malam hari bila bertepatan dengan Jumat Kliwon. Jumat Kliwon dianggap sebagai hari yang penuh dengan energi magis yang kuat. Konon, kalau malam Jumat Kliwon dikaitkan dengan hadirnya sosok hantu yang berkeliaran. Apalagi di lokasi yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Hal itu pun seringkali disampaikan oleh pemangku adat atau praktisi spiritual. Karenanya tak heran jika di malam tersebut banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual di malam Jumat untuk meminimalisir gangguan makhluk halus. Konon pada malam ini biasanya dimanfaatkan oleh praktisi supranatural untuk melakukan ilmu hitam. Seperti melakukan pesugihan ataupun mengirim teluh serta santet kepada targetnya. Hal ini dilakukan karena energi gaib pada malam tersebut dipercaya sangatlah dahsyat dibanding dengan malam-malam lainnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memandikan keris yang dianggap memiliki kekuatan magis. Di Yogyakarta, sebagian masyarakat melakukan ritual labuhan untuk Nyi Roro Kidul di Pantai Parangkusumo pada Jumat Kliwon. Hal ini terkait dengan tradisi puasa selama 40 hari yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta terdahulu, yang puncak puasanya terjadi pada hari Jumat Kliwon. Masyarakat setempat melarutkan beragam sesajen dan juga bunga sebagai upaya untuk mendapat keselamatan serta bukti syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat malam Jumat Kliwon tiba, dipercaya orang tua atau leluhur yang telah meninggal diberi kesempatan untuk pulang ke rumah pada malam Jumat Kliwon. Hal itu membuat sebagian masyarakat memiliki kebiasaan untuk penyambutan.
Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam sesaji berupa makanan favorit almarhum selama hidup. Yang paling umum dijadikan sandingan adalah ikan bandeng dan secangkir kopi yang diletakkan di ruang tamu. Layaknya menyambut tamu yang datang ke rumah. Namun bedanya, ini adalah upacara penghormatan terhadap arwah leluhur. Dipercaya bahwa arwah leluhur yang datang akan menikmati sesaji tersebut walau tak terlihat. Hingga saat ini, kebiasaan tersebut juga masih dilaksanakan sebagian besar masyarakat Jawa. Tak hanya itu saja, banyak masyarakat yang percaya bahwa orang yang meninggal saat malam Jumat Kliwon, maka kuburannya harus dijaga selama 40 hari. Ini dikarenakan agar jasadnya tidak dicuri oleh orang. Konon banyak kasus pencurian jasad atau kain kafan orang yang meninggal di hari tersebut. Hal ini dipercaya dilakukan oleh orang yang sedang atau ingin mengamalkan ilmu hitam. Selain karena tradisi nenek moyang, kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh para penjajah Belanda. Pada era ini, penjajah Belanda memasukkan kepercayaan terhadap keangkeran hari Jumat itu sendiri. Secara sengaja maupun tidak sengaja, dipercaya oleh budaya urban di Eropa adanya kesialan atau hal buruk pada Friday the 13th atau hari Jumat tanggal 13. Konon, hari Jumat tanggal 13 telah meninggalkan banyak luka dan kesialan di negara-negara Eropa pada saat itu. Karena adanya tragedi pada 13 September 1940, tepatnya pada masa Hitler, Nazi berhasil meledakkan 5 bom di Inggris. Itulah mitos mengenai malam Jumat Kliwon. Berbagai cerita horor berlatar malam Jumat Kliwon yang tersebar dari mulut ke mulut juga membuat kepercayaan ini tidak mudah memudar. Ini yang membuat hingga kini mitos dan kepercayaan mengenai keramatnya malam Jumat Kliwon masih dipercaya. Maka jangan kaget jika masih ada yang takut keluar rumah atau beraktivitas pada waktu tersebut.